Tetapi kita mesti melahirkan pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat ni kita hantar. Orang yang mempunyai credibility, mempunyai kepakaran masing-masing. Dia bukan satu orang, dia kena pasukan. Pasukan pemimpin-pemimpin daripada Perlis sampai Johor, masuk Sabah. Di mana ada saja UMNO, di situ kita lahirkan pemimpin. Bukan kita dulu, situ kita berasal. Kita jangan salahkan orang lain. Jangan kita salahkan parti komponen, MCA, MIC. MCA, MIC. Dia tak kuat. Sebab dia dulu dia kuat, sebab UMNO kuat. Bila UMNO tak kuat, kita salah MCA, MIC. Tak boleh. Pasal kita anchor dalam barisan nasional. Dah kalah pun buat juga wakil rakyat. Patutnya kita jadi pemanggang bila kita kalah. Dalam kawasan tu, kalau kita tak duduk dalam Dewan Undangan, kita jangan duduk dalam kawasan. Dalam kawasan tu kita jadi pemanggang. Kita jadi pemanggang. Apa tugas kita? Bila kita tengok ada rakyat yang susah, rakyat yang perlukan bantuan, wakil rakyat tak datang tolong, kita pergi cakap dengan dia, kau ni pasal pun tak tolong. Gunalah semua sosial media. Bantai ya. Pasal kita nak jangan malukan orang lain. Kau dah menang wakil rakyat, orang susah tak pergi tolong. Jadi kalau kau nak, mana boleh kita salahkan orang luar. Ini soal parti kita. Kalau kita kalah berturut-turut sehingga tinggal 26, mana boleh kita salahkan orang lain. Di Stamram UMNO kena belajar macam mana jadi pemangkang dalam kawasan tersebut. Buat kerja macam pemangkang. Kita bantu orang dengan highlight. Kedai di sosial media memang bad. Saya ada follow tu memang bad. Kita buat. Tapi kita tak ada pengalaman nak jadi pemangkang. Sebab tu kita buat benda yang sama, kerja yang sama, cara yang sama, strategi yang sama, sudah tentu akan dapat keputusan yang sama. Yes. Yang jadi wakil rakyat dan yang bukan jadi wakil rakyat tak ada beza. Tak boleh sekarang, akan datang. Tak boleh akan datang, kita cuba lagi. Never give up. Tak boleh give up. Kalau kita give up, kita berputus asa. Kita kena sabar dan ikhlas.